sebelum mulai video ini jangan lupa di-subscribe ya, karena semua video di channel YouTube ini bakalan menarik banget dan kita akan membahas all about Malaysia guys, semua tentang traveling, study, kuliner, dan kehidupan. Penasaran guys videonya bagaimana? Yang belum di-subscribe, buruan di-subscribe ya. Gua hitung 1, 2, 3. Thank you. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya. Let's start the video guys. Oh ini ayam negeri ya. Oh tapi ini ayam negeri yang kecil, murah banget nih, 4 ringgit 60 sen, Pak. Kampung murah. Oh ini 52, ini kampung ya, 7 lebih. Tapi ada yang lebih murah lagi sih kampungnya. Ini telur apa nih, kampung ya? Oh ini kampung Pak, tapi murah banget, 5 ringgit 90 sen doang. Murah ya. Biasa kan 67 ya. Oh ini Nutri Plus, ini murah nih. Telur size M. Ini berapa piece Pak? 12 piece. Iya ya, normal ya, semua juga 12 piece ya. Oh tapi dia udah ganti kayak kulit telur gini Pak. Biasanya kan kita plastik, tapi sini murah ya, 59. Biasanya dia plastik begini ya. Harganya
Oh, ini telur puyuh ya. Ih, murahnya 3 ringgit aja. Murah betul lah. Ini telur hitam. Ini telur telur ini, Pak. Telur asin. Iya. Ini telur asin. Mau enggak? Nah, ini juga murah nih. Ini 14 ringgit 90 sen. Iya, 30. Udah jadi nih, Pak, tuh. Ini ada kayak nasi lemak gitu-gitu loh. Bumbu-bumbu udah jadi gitu loh. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak, Mik. Tapi ini semua bumbu yang udah jadi gitu. Ini garam. Garam tetap murah ya, guys. 70 sen doang. Tepung-tepung, guys. 1 ringgit lebih, 2 ringgit. Gue paling suka yang ini, guys, ini enak banget. Papa nih mau ngambil nggak? Itu udah nggak ada loh. Oke, yuk, let's go. Ini bagian kecap-kecap, guys, ini saus tiram. Terus ini saus cabai itu. Nah, ini saus cabai. Di Indonesia lah. Ini semua juga udah pasti kalau yang kimbap-kimbap ini kayak Malaysia, Maggi juga. Nah, ini enak. Ini enak. Nah, kalau datang sini lo harus coba ini. Dekat dikit-dikit enggak jelas. Enggak jelas. Dagingnya papa punya 6 ringgitan. Ini yang paling enak, guys. Lu kalau datang Malaysia wajib coba yang ini, guys. Yang cheese, kayak enak banget, guys. Ini dalamnya kayak cheese gitu, guys. Oh, ini 6 pop standard tak? Kayaknya ada 6 ringgit deh, Pak. Gak apa lah ya, satu aja kita ngambil yang ayam. Oh, dia 6 keping, Pak. 6 keping. Ini yang extra tebel. Ini yang extra tebel yang Bapak beli. Dia ada yang ini ada yang 70 gram sama ada yang 50 gram. Kalau 50 gram yang tipis, kalau yang ini yang tebel. Oke, okay, let's go. Apa namanya? Oh, itu sih enggak lah, kurang. Di sini masih banyak makanan yang mahal ya, guys, karena tercampur sama yang import, guys. Tapi sebenarnya yang lokalnya enggak begitu mahal sih, guys. Nah, ini nih yang tambah besar nih. Embroch itu yang mana ya? Ih, mantaunya murah betul, 3 ringgit aja. Ini enak tau. Nah, nih buat makan iseng, cari yang coklat. Ini enak nih, guys, lu kalau datang ke Malaysia, guys, buat oleh-oleh ini yang terkenal, guys. Mantau Malaysia tuh enak, guys. Coklat ini, yang coklatnya enak. Ih, ada yang pandan lagi. Ih, mau yang mana ya? Mau yang pandan atau coklat? Coklat lebih enak ya. Coklat, asik. Becak, guys. Ini kita ngambil satu lagi dong. Yang
pandan mau nyobain, jangan gak enak. Jadi ya biasanya yang enak ya coklat ya guys. Nanti kita review di rumah rasanya ya guys. Ini apa? Itu kacang merah. Itu ini mini pau. Jadi dalamnya ada pau gitu loh, Pak. Ini enak nih. Ini curry chicken tapi pedes ya. Ini juga enak nih, Pak. Ini kalau ini roti kosong doang, tapi enak ini. Ini dulu Cik Angel suka makan ini. Dia lembut banget ini. Ini juga mantau. Ini mantau yang besar, Pak. Ini dia, Pak, yang biasa kita beli dulu, Pak. Nah, ini yang mantau besar. Ini plain rasa kosong. Ini rasa roti span oriental. Mau yang gede aja atau yang kecil? Yang gede aja ya. Yang gede lebih enak. Ini kecil guys, 3 ringgit. Jadi mending kita ngambil yang besar aja ya guys. Nah. Oke, let's go. Oh iya, tisu bentar. Jadi di sini tuh banyak makanan import-import. Jadi gue suka banget guys, tuh ada makanan Korea segala macam. Sama ada juga curry pop tuh guys, yang udah jadi. Ini bagus. Ini nomor tapi bagus guys. Gue suka pakai yang ini tebel, karena yang tipe premier ini kalau merek premiernya merek Malaysia tapi bagus guys. Harganya juga cuma 15.70. Dia ini udah ada 20 guys. Kalau nggak salah gua 20 rolls tuh guys. Jadi murah. Oke guys, kalau ini mentega yang gua paling suka sebenarnya yang ini guys. Ini enak banget guys. Jadi kalau lu naik kapal terbang biasanya dikasih yang begini guys. Ini enak. Cuman mentega aja sama roti udah enak. Terus kalau lu beli yang kotak ini tuh jauh lebih murah guys, baru 14 ringgitan. Coba ya, keju satu ya. Oke, kita ngambil keju ya guys. Nah, ini makanan kaleng Malaysia ya, Pak. Ayam brand ini semua makanan kaleng Malaysia guys. Jadi kalau lu datang lu wajib nyoba yang ini enak banget guys, yang ini enak. Terus oh iya nih sarden, nah ini yang paling enak banget guys, yang gue paling suka guys. Dari kecil sampai besar ini guys, yang ikan markel ini guys. Garingnya 90% kalau yang kecil, dia ada yang besar. Gue ada yang begini, lumayan gede, itu baru 5 ringgit. Cuman sayang ya guys, karena dia sekali buka aja guys, gak boleh disimpan lagi guys, kecuali udah masak, terus dipanasin. Ini juga enak nih ya, Pak. Sup-sup ini Kimberley, ini enak loh. Nah, ini yang besarnya guys, tapi lu bisa beli yang rada kecil, itu agak murah nih, 5 ringgit doang guys, kalau yang kecilnya guys. Mushroom soup ini enak banget guys. Dia udah jadi ya guys, tinggal lu panasin aja udah jadi deh. Ini nih, yang ini nih, enak. Minuman Malaysia guys, ini minuman kota langsung Malaysia. Season ini Malaysia punya. Soya bean. Jadi kalau made in Malaysia tuh cukup murah ya harganya guys. Kecuali lu kalau beli yang import, karena di sini banyak yang import, makanya harganya agak lumayan ya, Pak. Kalau lu pergi ke supermarket satu lagi tuh banyakan yang lokal guys. Nanti gua kasih lu ya. Garam begini sekitar 9 ringgitan, kecil begini doang guys bungkusannya. Tapi ini murah banget ya, apa karena kayaknya betul apa dari kerajaan suruh turunin deh harganya. Biasanya ini juga mahal ini, tapi ini ada kayak tumbuh-tumbuhan gitu, masak bukan untuk masak, kayaknya sih untuk masak lah. Kalau yang untuk mandi kan ada juga ya, untuk mandi ya, tapi dia nggak tulis sih ini untuk mandi.